Berjamaah itu namanya 27 besar pahalanya dari salat sendirian saja. Salat berjamaah dipimpin oleh imam, gerakan imam diikuti oleh makmum. Makmum yang tertinggal namanya makmum masbuk, dikerjakan di masjid dan musola bersama keluarga, di rumah pun bisa. Assalamualaikum Salih-Salihah, gimana kabarnya? Semoga Salih-Salihah dalam keadaan sehat ya, amin. Jumpa lagi bersama Ustazah Hida di aspek perkembangan seni. Kali ini Ustazah Hida akan mengajak teman-teman mewarnai gambar masjid. Teman-teman bisa menyiapkan krayon atau pensil warna. Oke, diwarnai yuk, kita warnai yuk. Nah, teman-teman bisa mewarnai sesuka teman-teman ya. Boleh juga warna seperti yang Ustazah bikin ya. Warnai di rumah ya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.